Sekarang tuh ngomong tuh harus yang indah-indah. Ini lo mau indah. Mau kencan atau mau itu? Ngomong indah gimana? Deskripsi. Ngomong indah gini. Tora, ini kan kencan pertama aku. Jadi nanti temenin ya, soalnya aku deg-degan. Takut. Iya, gue temenin. Tenang aja. Cuman gue ngerinya cuma satu. Ntar kalau tuh cewek tiba-tiba naksir akan ketampanan gue, gimana dong gue? Iya kan? Oh iya, benar juga. Udah kalau gitu kamu pulang aja, tapi aku minta tips-tipsnya dong sekarang buat pacaran. Iya. Nih, tips yang pertama. Dalam berkencan yang dibutuhkan adalah penampilan. Oh, penampilan aku udah oke kan nih, pakai kacamata. Dasi kupu-kupu, kacamata semuanya. Dasi kupu-kupunya nangkep kupu-kupu susah loh kemarin di halaman belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, lo harus bisa ngomong. Saya sudah menyiapkan bahan pembicaraan nanti. Pinter nih gini nih. Sayang, tahu nggak sih? Matematika itu berperan dalam meningkatkan keakraban melalui teori persamaan diferensial, di mana mikroorganisme itu sangat penting sekali untuk hidup. Matematika. Sekarang tuh ngomong tuh harus yang indah-indah. Ini lo mau kencan atau mau itu? Ngomong indah gimana? Deskripsi. Ngomong yang indah gini. Hai, engkau. Hai, engkau. Kamu cantik deh. Kamu cantik deh. Rambut kamu panjang. Rambut kamu panjang. Hidung kamu panjang. Hidung kamu panjang. Gigi kamu panjang. Lidah kamu panjang. Kuping kamu kepanjang. Ketek kamu panjang. Emang kuntilanak panjang semua. Udel kamu panjang. Ngaco ah, yang bener dong. Yang bener, iya. Yang bener. Ini ceritanya lo cewek nih, ya. Halo, sayang. Halo. Kamu cantik deh. Apa oh, maksudnya sih? Rambut kamu panjang. Bibir kamu merah. Hidung kamu mancung. Oh ya? Kok kita jadi serius sih? Nyaris aja. Lu sih. Udah. Ya udah. Apa ya udah? Lu mau pergi? Iya deh, gue pergi deh. Ya. Hidung kamu panjang, rambut... hidung kamu... apa, mancung? Rambut kamu panjang, bibir kamu merah. Ya, rambut panjang, hidung mancung, bibir merah. Ya. Gua pergi dulu nih. Oke. Lu mau kemana sih? Gua mau ke kuburan. Kuburan ngapain? Mau kencan. Bentar dulu. Kencan di kuburan. Aneh banget sih. Ada satu lagi. Hampir gua lupa. Apa? Ada satu lagi yang gua rasa lu susah untuk ngelakuin. Apaan? Susah banget. Lu harus ganteng. Ya, itu jangan ditanya. Kurang ajar emang. Bibir merah, rambut panjang, hidup. Iya. Tadi abis pemanasan, persiapan. Firni, aku boleh ngerayu nggak? Boleh. Rambut kamu merah, bibir kamu mancung, hidung kamu panjang. Ogi, emang hidungnya panjang ya? Aduh, maaf ya. Hidung kamu... Firni. Ya, Pak. Kamu lagi ngapain? Ini siapa ini? Ini teman sekolah aku, Pak. Kenalin. Oh, kirain tukang becak. Om. Kamu ngapain di sini? Pacaran. Apa? Pak. Sogi ini anak paling pintar di sekolah Fitri. Jadi sekarang mau belajar bersama. Mau belajar ini jam berapa? Itu lihat jam berapa? Ini jam 10. Masa Om nggak tahu itu jam 10?